Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Muhammad Taufik di channel Lemo Dev. Oke, jadi kita akan jadi di beranda lagi rame ya, yang emoticon peduli, jadi di Facebook. Nah, jadi ini bisa bisa juga di Facebook kalian yang apa, yang di desktop ataupun yang di HP ya. Jadi yang di HP ini ada beberapa orang yang belum dapat ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan stiker kah atau apa nih, like itu like peduli ya dari Facebook. Oke. Jadi contoh like-nya itu seperti ini ya. Jadi kayak gini, kalian lihat. Oke, kayak gitu ya. Kalian lihat. Jadi saya peduli-peduli sama status saya sendiri ya. Jadi caranya itu sangat mudah. Yang pertama, kalian itu update versi Facebook kalian terlebih dahulu ya. Oke, jadi pastikan versi Facebook kalian itu ada yang paling baru ya, paling baru. Pokoknya update aja pembaruannya, pokoknya kalian update sampai selesai ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang lite, update aja yang lite ya. Nanti dalamnya ada lagi. Nah, jadi ini kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi kayak gini dia lagi menginstall ya. Jadi kita tunggu aja terlebih dahulu. Nah, jadi kita langsung kalau selesai sudah langsung kita buka. Jadi nanti langsung login aja ke apa namanya, ke Facebook kita ya. Nah, jadi kita sudah masuk ke Facebook kita. Kita langsung ke sini ya, yang di sini, ke sini. Nah, ini kalian pencet. Terus nanti ada tulisannya di sini COVID-19 pusat informasi. Terus kalian follow ya, Pak ya. Kalian follow di sini, kalian follow. Dah, pokoknya nanti follow. Nanti ada kayak tulisan stiker-stiker gitu. Pokoknya diokekan aja. Pokoknya kalian follow. Setelah itu kalian tunggu beberapa saat atau kalian restart dulu Facebook kalian ya. Jadi kita restart. Oke, cara restartnya seperti ini ya, kita tahan. Info aplikasi. Baru itu kita paksa hentikan. Kita paksa henti. Baru itu kita masuk lagi langsung ya. Oke, jadi setelah itu kalian coba cek ya di status kalian ada nggak sudah emoticonnya ini ya. Kalau misalnya ada, kalian klik tombol like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kasih tahu teman kalian kalau caranya itu sangat mudah gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, kalian tunggu aja sekitar 1 hari atau setengah hari lah, nanti pasti ada gitu Pak. Pokoknya yang penting update versi terbaru Facebooknya sama follow yang tadi yang COVID-19 information ya. Oke, sampai di sini dulu. See you, dadah, bye bye.